Halo, salam jumpa kembali lagi dengan kami. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap saudara sekalian sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang masih setia mendukung kami dalam menyebarkan informasi mengenai Taman Doa yang ada di Indonesia. Saya berharap video yang kami buat ini secara amatir ya, cukup bisa memberikan informasi yang berguna bagi Anda semua. Baiklah, pada video kita kali ini saya akan mencoba membawa Anda untuk berziarah virtual di gereja yang cukup terkenal, yang selalu sering kita dengar ya, selain promasan ataupun sendang sono ataupun posaran ya. Taman Doa ini paling banyak juga saya dengar dulu, walaupun dulu saya belum pernah ke tempat ini dan ini baru pertama kali juga kami ke tempat ini. Namanya adalah Gereja Hati Kudus Yesus Ganjuran. Gereja Ganjuran ini merupakan gereja Katolik pertama yang didirikan di Kabupaten Bantul dan memang cukup tua ya umurnya gerejanya. Gereja Ganjuran ini didirikan pada tanggal yang tercatat ya, yang saya lihat itu 16 April 1924 oleh keluarga Smutzer yang memiliki sebuah pabrik gula di wilayah itu pada masa itu, dan itu adalah tanah milik mereka ya. Untuk sejarah lengkapnya cukup panjang ya, mengenai tahun, kapan dibuatnya, siapa saja yang meresmikan, dan bagaimana membangunannya, Anda bisa temukan sejarahnya di internet ya. Yang kami tahu, kompleks gereja dari Candi Ganjuran ini terletak kurang lebih 20 km di sebelah selatan kota Yogyakarta. Tepatnya berada di Dusun Ganjuran, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sekarang ini kompleks gereja Ganjuran telah sangat dikenal oleh umat Katolik di Indonesia sebagai tempat ziarah yang bernuansa Candi Jawa. Tidak banyak terdapat tempat ziarah umat Katolik yang memiliki nuansa budaya Jawa seperti ini ya, apalagi yang sudah berumur puluhan tahun. Terlebih, juga terdapat sebuah candi bergaya Hindu-Buddha Jawa sebagai tempat berdoanya. Karena kebanyakan tempat ziarah umat Katolik di Indonesia itu berbentuk taman doa untuk Bunda Maria, ya, termasuk Gua Maria. Menurut saya, nuansa yang ada pada taman doa ini sangat berbeda dibandingkan dengan tempat doa lain ya, karena memang bentuknya candi. Dan di dalam candi itu ada patung yang unik yang menggambarkan Yesus sebagai Raja Jawa. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini baru pertama kali loh kami berkunjung ke taman doa ini ya. Dan seperti biasa pula kami berangkat dari kota Solo tercinta mempergunakan jasa Google Map daripada saya tersesat ya. Menurut pengalaman saya, jalan menuju ke lokasi ini sangat baik ya. Jalannya semuanya beraspal karena memang masih terletak di area dalam tanda kutip perkotaan Bantul ya, bukan area pegunungan. Lokasi yang ditunjukkan oleh Google Map pun tepat ya, tidak salah lokasi, tidak mingsle gitu ya. Jadi untuk Anda yang baru pertama kali menuju ke lokasi Candi Gereja Ganjuran ini, tidak perlu ragu untuk memakai jasa Google Map ataupun Waze. Setelah kami sampai, tempat parkir mobil maupun parkir motor juga sangat luas sekali ya. Dan perlu diingat, dana iuran parkir mereka tidak memungut patokan harga ya. Jadi, parkirnya secara sukarela. Kemudian ketika berkunjung ke dalam gereja atau ke dalam taman doa, fasilitas yang ada di dalam area ziarah ini sangat-sangat lengkap ya. Ada gazebo, toilet atau WC-nya juga cukup banyak, bahkan ada kamar mandi yang disediakan ya, mungkin untuk yang berziarah jarak jauh gitu ya. Jadi ada disediakan juga kamar mandi yang terpisah dari WC ya. Dan sangat bersih sekali. Jangan lupa pula memberikan dana sukarela juga untuk menjaga kebersihan area toilet dan area gereja ya. Dan yang bertanya untuk makanan dan minuman, Anda sangat-sangat tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu khawatir mengenai makanan dan minuman di sana ya. Karena di sekitar pintu gerbang dari pintu masuk area gereja itu sangat banyak toko yang menjual bahan makanan atau makan minuman yang sudah jadi, fast food gitu ya. Minimarket juga ada. Jadi Anda tidak perlu membawa ransum banyak-banyak ya. Cukup berjalan ke depan dan kebutuhan yang Anda inginkan, saya yakin sudah ada di depan daerah area gerbang itu ya, lengkap sekali. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi saya berbicara ya. Saksikan video peziarahan kami kali ini di Gereja Ganjuran. Selamat menyaksikan. Halo, kita sudah sampai di Gereja Ganjuran. Ini baru pertama kali ya kita kesini ya, Rona ya. Jalannya tadi gampang ya, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu menanjak, tidak bergelak-gelak karena masih di kota, masih di area Kabupaten Bantul kotanya ya. Oke, saksikan peziarahan kami. Kami mau makan dulu. Anak Aruna sudah kelaparan ini. Kami mau makan. Duh, tempat parkirnya ya. Ah, yuk makan dulu yuk.
Ini parkirnya luas ya. Yang bawa nah. Bawa. Jangan ditutup ya. Kok tipis? Kok tipis? Tipis loh. Nah, ini tempat parkirnya. Dana sukarela katanya ya. Kita mau ke arah kanan dulu, cari makan dulu. Ke arah kanan cari makan. Mau makan dulu enggak? Tutupnya jam pinten, Mas? Gue jam 12. Oh, malam kaget aku. Baru pertama soalnya. Iya ya. Makan-makan berarti ke arah kanan itu ya. Hati Kudus ya Tuhan Yesus Ganjuran nih. Sempat foto-foto nanti ya. Itu ada seblak. Apa? Ada seblak. Seblak. Seblak, 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 seblak. Ya, gerejanya. Kita mau cari makan dulu. Oke? Panti Rapih Santa Elizabeth. Kamu di situ dulu nah, biar yuk. Yang main gamelan kayaknya ya. Parkir, area parkirnya langsung masuk ke sana ya. Es kopior, es cincau. Toko-toko jualannya. Pakai dahi, dahimu, dahi, kepala, kepala. Nomor 633. Hah? 6336 toh? 6373. 36. Masa 63 suhunya? Apa-apa, enggak apa-apa. 36 normal. Denah komplek gereja di Kudus dan Yesus Ganjuran ya. Thank you.
ada pendoponya ya. Pendopo buat istirahat. Nanti deh kita istirahat di sini ya. Saya pengen lihat dulu. Oh, itu gerejanya di sana ya. Ini baru pertama kali ya. Kita baru pertama kali ya, Nak ya, ke sini ya. Karena mau pipis, Nak. Nanti kita lihat ya gerejanya ya. Ini toiletnya. Di keraton ya. Keraton. Kamar mandi. Khusus untuk mandi dilarang kencing di sini. Oh, ini khusus untuk mandi. Oh, bisa ya? Itu benda Marianya dan kanak-kanak Yesus. Sini, Nak. Iya. Hah? Seneng nggak di sini? Lumayan nggak panas ya? Kita ikuti dulu alur jalan salibnya ya. Kita lihat sekeliling dulu, baru nanti kalau sudah sepi kita. Tuh, Bunda Marianya. Yuk, Nak. Salibnya ya, yang salib pertama, relief ya, bentuknya relief Jawa ya. Yang kedua, Yesus memanggul salib. Kemudian Yesus jatuh untuk pertama kali. Ini ya relief-reliefnya. Kayak relief di candi memang ya. Yesus berjumpa dengan ibunya. Yang keempat. Bagus ya. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Pakai anu ya, Nak ya. Pakai kepala pakai wayangan gitu ya. Veronica mengusap wajah Yesus. Bagus ya. Loh, wajahnya juga kelihatan. Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Aruna mau duduk dulu? Enggak ya? Enggak usah ya? Mau duduk dulu? Kan tadi udah duduk.
Yesus bertemu wanita-wanita Yerusalem. Yesus jatuh untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Yesus ditanggalkan. Yesus wafat di salib. Wafat itu apa? Meninggal. Yesus diturunkan dari salib. Ini yang terakhir ya. Yang 13 Yesus dimakamkan. Terakhir. Mungkin Yesus bangkit tulisannya ini. Mau duduk? Sini nak. Ya, ternyata tempat lilinnya ada di belakang sini. Tempat lilinnya ada di belakang sini. Lilin, dupa, semuanya di belakangnya. Tidak boleh di candinya. Ini belakangnya candi. Prasasti pemurnian menjadi gereja Katolik sejati dan Jawa sejati. Di tempat ini pernah berdiri gereja darurat pasca gempa sebagai momentum pemurnian. Biskup Agung Semarang, Johannes Puja Sumarta. Enak ya, ada koperasinya, minum, makan. Sana langsung ke Rumah Sakit Santa Elizabeth.
ini langsung ke gerejanya ya ini ya. Langsung ke arah gereja. Itu mengambil airnya bisa di situ ya. Bisa mencuci tangan, cuci kaki, ambil air, semuanya bisa di situ ya. Saya mau lihat yang ini dulu apa ya. Uang pengakuan dosa. Doa-doa untuk ziarah di Ganjuran. Oh, ada doa-doanya sendiri ya. Ini apa ya? Oh, wujud doa ya. Tak cukup seharian, tak cukup semingguan, tak cukup semalam. Nanti kita coba naik ya kalau udah agak sepi ya. Ini masih ramai. Waruna di sana itu. Antri. Antri. Cantik. Nanti beli minum di situ ya. Mau minum ini enak. Minum dulu. Lihat ini. Susu mau? Mau. Susu pasteurisasi. Ada yogurt. Susu kamu mau apa? Susu. Hah? Susu? Susu yang mana? Susu yang mana yang kecil segini aja ya, kamu nanti udah habis loh segini. Oh, dari terapis gedono apa terapis apa nih? Oh, rawa seneng. Ada dua soalnya ya, ada gedono ada ya. Iya, itu suster-suster. Oh, yang ini yang Romo. Aku belum pernah kalau ke sini. Aruna sini ya. Pas apa? Coklat ya? Ini udah ambil lah. Di. Yang bawah tuh. Ini nih yang segini nih. Satu lagi deh nak. Yang strawberry. Strawberry ini loh. Enak. Panas. Ini ya, pegangan. Pegangan dulu. Pegangan dulu. Oh, kopi ini rawa seneng ada juga ya. Oh, sos.
Terima kasih. Ya, sana, lewat sana, sambil dilihatin. Udah. Gantungan kunci. Coba kamu lihatkan itu, memperlihatkan video semua. Gantungan kuncinya. Ini apa ini? Loh. Tuh, gantungan rumah ini. Ya, dinding. Tempelin di dinding nanti. Coba kamu lihat-lihat ya, kamu video kan. Sini apa? Sini ini ada sesuatu. Apa? Ini loh. Itu tempat air. Tempat air suci. Ada salib kan ada airnya. Nah, salah satu ini. Malaikat, patung malaikat. Ini sini nak, tapi video ini. Ini juga semua. Mau lihat. Tuh. Tokonya lengkap kok ya. Kalung, patung, aksesoris, rosario, air minum dari pertapaan terapis Rawa Seneng, yogurt, susu, sama kayak Gedono ya. Tapi saya belum pernah ke Rawa Seneng. Jerigen ada di sini, buku-buku doa, patung-patung kecil. Katanya tadi bukanya sampai jam 7 malam. Ya Aruna, sudah yuk. Nah, minum dulu, kamu katanya haus, keringatmu kayak gitu itu. Nanti kita ngantri ya. Ngantri. Kamu cuci tangan, cuci kaki dulu, Nang. Ini bisa cuci tangan, cuci kaki di sini. Nah. Pauk dulu. Biar kan enggak keringetan gitu. Maunya AC. Ayo, begitu. Ayo, cepat. Dicepat dulu anunya. Pauk dulu, nah. Ini matikan loh. Thank you.
masuk ke gerejanya ya, tapi enggak tahu boleh apa enggak ya. Soalnya ini ada tali-talinya di sini. Ya, mumpung sepi saya mau lihat atau sudah Marianya ya. Ya, inilah suasana gereja Ganjuran ya, Runa. Enggak terlalu panas. Panas enggak? Enak. Nah, agak ramai ya, mungkin karena memang sudah tidak ada pembatasan. Jadi agak ramai. Oke, saya Sabit tadi juga sudah berdoa di dalam, dan yang kalau mau berdoa di Bunda Maria di sini ya. Oke, kita ke kamar kecil dulu, toilet dulu, karena Aruna berpipis.
ada ya, itu pendoponya. Kalau mau istirahat silahkan ke sana. Itu ke candinya. Selesai ya nak, kita pulang ya. Ya. Kita nggak pecah. Arah jalan keluar ya. Nah, kita perjalanan pulang ya. Apa Aruna? Lihat tuh Aruna kepanasan. Biasanya hujan biasanya ya. Ini kok yang panas bingit. Belum. Ya kan biasanya di Solo hujan jam-jam segini. Ya kan? Yuk, gandeng papi. Gandeng papi. Ya, ya, ini parkir sepeda motornya bisa di sini. Parkir mobil sebelah sana. Oke, siap ke tempat berikutnya? Belum. Panas no. Ya, kita menuju ke tempat berikutnya. Ciao.